Hai hai hai, hai hai hai. Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel aku, Mami Marsha. Di video kali ini, aku mau bahas tentang body care yang selama ini aku pakai. Penasaran kan? Yuk tonton terus video aku sampai habis. Jadi, sebelum aku kenalin produk lokal ini, aku tuh sering banget gonta-ganti body care dan sering juga coba-coba dan ternyata malah bikin kulit aku tuh jadi kering dan kurang sehat gitu. Tapi sekarang aku nggak perlu khawatir lagi karena sekarang aku sudah punya ini dia, Scarlett. Scarlett Whitening yang cocok banget untuk kulit aku. Scarlett Whitening yang cocok banget untuk kulit aku. Di sini aku punya body scrub yang romansa dan shower scrub yang pomegranate. Shower scrubnya dan body lotion yang freshly. Ini pomade. Botolnya ini mudah banget dibawa kemana-mana dan untuk lotionnya ini juga ada lock unlocknya gitu, jadi nggak akan tumpah-tumpah, nggak akan bleber kemana-mana, aman banget untuk traveling. Produk ini itu aku terima dengan packing yang super aman dan dibaluti oleh bubble wrap, jadi produknya juga nggak akan rusak saat kita terima ya. Terus juga dapat box eksklusif yang seperti mana ya? Nih, ada box yang seperti ini, kita terima dengan masing-masingnya dibaluti sama bubble wrap, jadi nggak akan tumpah, nggak akan bleber kemana-mana, super rapi banget. Jadi super aman banget saat kita terima. Nah, balik lagi ke body scrub, teksturnya tuh seperti scrub pada umumnya, seperti body scrub pada umumnya, tapi yang bikin beda itu ada buliran scrub yang super halus banget, jadi nggak bikin kulit sakit ya saat kita pakai. Ini udah aku pakai sih, tinggal segini sisanya. Super aman banget. Dan untuk shower scrub di sini, teksturnya tuh unik banget. Ada buliran-buliran halus yang dapat memaksimalkan saat membersihkan tubuh. Jadi, bulirannya itu halus banget. Ini lucu banget sih. Dan lanjut ke body lotion, teksturnya itu mudah meresap dan sama sekali nggak bikin lengket di kulit ya. Segar. Nah, untuk warna di sini body scrub varian romansa warna putih, warnanya itu putih dan aromanya tuh soft banget dan kemasannya juga unik. Kemasannya itu bunga-bunga gitu, bunga-bunga, lucu, lucu banget. Dan ini simple sih untuk bawa-bawa pergi juga. Kalau hand body, ini yang freshy, ini warnanya itu warna kuning dan isinya juga warnanya warna kuning-kuning, krim-krim gitu. Aromanya enak sih, gemesin banget wanginya dan bikin fresh gitu di badan. Dan kalau untuk shower scrub yang pomegranate ini, apa namanya, buah delima ini, warnanya ungu, gemesin banget, dan aromanya tuh bikin fresh di badan. Jadi kalau buat mandi tuh segar wanginya, gemesin banget, dan itu tuh lucu banget deh, aku tuangnya. Gemes banget. Kalau untuk body scrub ini, cara pemakaiannya, gunakan scrub ke seluruh tubuh,
Diamkan selama 2-3 menit. Gosok secara perlahan lalu bilas dengan air bersih. Di sini ada keterangannya. Cara penggunaannya nih, aku di sini ngetek videonya malam-malam sih. Jadi agak silau gitu. Caranya biasa, sama kayak tadi kan diolesin sebelum mandi ya. Diamkan selama 2-3 menit. Lalu dibilas. Jadi ini tuh untuk mengangkat kotoran dan sel-sel kulit mati kita gitu. Enak sih, bulirannya juga halus, lembut. Dan ini untuk mencerahkan ya. Fungsinya untuk mencerahkan, melembabkan gitu. Kelihatan ya. Ini sudah aku pakein. Apa namanya? Body scrub. Enak, wangi, segar. Dan aku biasanya setelah pakai ini kan diamkan 2-3 menit lalu dibilas. Aku suka iseng, jadi aku suka mandi lagi pakai ini sabun gitu. Caranya sama seperti sabun pada umumnya ya. Boleh pakai apa sih, pakai spons lagi atau langsung aja, karena di sini juga udah ada buliran-bulirannya yang juga mengangkat sel-sel kulit mati gitu loh. Wanginya harum banget, jadi pengen mandi terus. Dan kenapa sih aku pilih produk ini? Karena produk ini tuh aku sehari-harinya kan di dalam ruangan ber-AC ya. Di rumah itu AC tuh non-stop. Karena anakku tuh gak bisa kalau panas. Kalau panas itu dia biang keringat, jadi aku juga mengikuti anak aku. Nah, karena aku sehari-hari di rumah AC dengan AC yang non-stop, jadi aku juga butuh krim untuk menutrisi kulit aku ya, untuk melembabkan, untuk menutrisi kulit aku. Dan untuk pagi-pagi juga aku kalau berjemur kan aku butuh lotion, butuh rangkaian ini untuk melembabkan dan menutrisi kulit aku, jadi nggak kering dan nggak gampang pecah-pecah gitu. Dan karena aku juga suka jemur pagi-pagi hari selama 10 menit gitu, biar nggak belang kulit aku tuh, biar nggak belang dan tetap sehat kulitnya gitu. Nah, produk Scarlett ini mengandung glutathione dan vitamin E untuk mencerahkan, melembabkan, dan juga menutrisi kulit. Dan sudah registrasi BPOM. Nih, ada BPOM-nya. Pokoknya di belakang sini tuh ada BPOM. Terus juga di sini hand body-nya juga ada halal MUI, ada logo halalnya. No animal testing. Yang di sini juga sabun sama ada BPOM-nya. No animal testing dan ada logo halal. Terus ada ini nih. Apa ini? Ada tag-nya. Nah, untuk body scrub-nya juga di sini ada BPOM-nya, nomornya. Dan juga ada halal MUI dan no animal testing. Jadi semua rangkaiannya ini no animal testing dan sudah ada BPOM dan ada logo halalnya. Serta tadi mana ya yang mau aku tunjukin banget ya? Nih, mengandung glutathione dan vitamin E. Gak kelihatan. Seluruh produk ini itu harganya 75.000 aja. Murah kan? Murah, bagus, dan ya pas lah ya dengan harga 75 ribu kalian sudah bisa mendapatkan kulit yang sehat dan melembabkan kulit, mencerahkan kulit dan menutrisi kulit. Dan untuk harga paket yang 5 item harganya itu 300.000 dan dapat box eksklusif plus bonus hadiah menarik. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera beli produknya. Nah, ini juga ada BPOM-nya, tapi di sini udah ini ya, apa namanya? Udah karena mandi basah jadi udah
udah rusak gitu. Di sini harusnya ada BPOM-nya, nomornya. Dan ini ada logo halal MUI, terus juga ada no animal testing, dan di sini ada ada yang mengkilap-mengkilapnya. Dan semua semua rangkaiannya itu mengandung glutathione dan vitamin E. Ini juga ada tulisannya. Dan ini juga ada tulisannya nih. Sekian video aku kali ini tentang produk dari Scarlett Whitening. Untuk yang mau bertanya-tanya, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.